Apa kabar nih kalian? Sudah pada mandi kan? Dan tentunya sudah siap di depan layar televisi untuk menyaksikan acara kesayangan kita, Dolanan Nyambi Sinau. Nah, di episode kali ini, sepertinya Keiza sedang asik berjalan-jalan bersama Sandy, teman mainnya. Panoramanya indah sekali ya. Sepertinya Keiza sedang berada di pedesaan dengan latar pemandangan pegunungan nih. Banyak sekali tumbuh bunga-bunga cantik atau yang sering kita sebut dengan tanaman hias. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung aja yuk kita sapa Keiza dan Shandy. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Hari ini Keisha lagi ada di daerah Kecamatan Sumowono, tepatnya di Desa Kemawi. Dan Keisha sama Sandy mau belajar menanam tanaman hias di rumah Pak Basrah. Gimana kalau kita langsung temuin Pak Basrah aja? Oke? Oke Sandy? Yuk, oke Kak. Yuk. Benar kan kalau Keisha dan Sandy sedang berada di kawasan pedesaan, tepatnya di Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Pantas saja Desa Kemawi memiliki pemandangan yang indah serta ditumbuhi aneka tanaman hias karena secara geografis berada di lereng Pegunungan Ungaran. Wah, bunganya cantik-cantik kan? Pastinya kalian juga ingin memiliki bunga-bunga cantik seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ketemu langsung dengan Pak Basroh yang jago dalam budidaya tanaman hias loh? Halo Pak, ya, apa kabar? Ya, baik, Dik. Ya. Pak, tadi kan Keisha sama Sandy udah sempet nih lihat-lihat bunga-bunganya. Iya. Itu keren-keren banget dan bagus-bagus banget. Itu nama-namanya apa aja sih, Pak? Ya, bunga yang mana aja kalau kan yang ini nih, Pak. Oh, ya ini yang ini namanya bunga Asoka, Dik. Asoka ya, Pak ya. Kalau ini, Pak, yang warna ungu ini. Oh, ini Grumulia. Wah, Grumulia. Ya, Grumulia, ya. Bunga Grumulia. Sama. Hampir sama ya, Pak? Ya, sama. Yang ini cuman warnanya beda tapi. Itu ya. Kalau ini, sama. Pak. Ini antarium. Antarium yang merah ini. Kalau yang ini antarium yang putih. Oh, jadi sama. Ada dua warna ya, Pak ya. Ya? Oh, gitu. Yang kuning ini? Oh, ini namanya keningkir. Keningkir. Wah, ya. Keningkir ini kayaknya yang buat selat Jawa itu ya, Pak? Buat dekorasi bisa buat. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, Keisha sama Sandy itu juga penasaran gimana sih cara menanam bunga-bunga ini Pak? Ya caranya di anu rumah kasih pot-pot dulu ditaruh di pot. Nanti ada percontohan. Kita bisa langsung praktek gak Pak? Ya bisa. Oke yuk Pak, kita sana aja yuk. Ya. Wah, nama bunganya keren-keren ya. Ada antonium merah dan putih, ada bunga kenikir, bunga matahari, dan masih banyak lainnya loh. Pastinya kalian juga sudah tak sabar untuk melihat dan mempraktekkan bagaimana cara menanam aneka tanaman hias ini kan? Nah, teman-teman, sekarang ini Keisha, Sandy udah siap nih untuk belajar menanam sama Pak Basro. Nah, Pak, ini media-medianya apa sih Pak buat menanam? Ya ini kalau mau nanam bibit bunga-bunga ini pakai sekam padi sama pupuk kandang sama kasih tanah. Gitu ya. Ya. Kalau Keisha mau nanam yang ini boleh nggak Pak? Boleh, boleh dulu. Ini namanya apa sih Pak? Itu namanya bunga Taiwan. Oh Taiwan. Yeah. Kalau kamu Sandy mau yang nanam bunga ini saja. Namanya apa, Pak? Namanya krokot merah. Krokot merah ya, Pak. Pak, gimana kalau kita langsung nanam aja? Ya, boleh, boleh. Oke, yuk. Nah, ini tak kasih contoh caranya ya. Jadi pakai sekamnya dulu. Itu takarannya seberapa, Pak? Takarannya ya pakai segram sepel tangan, kalau kurang nanti tambah. Lagi gitu ya. Kalau yang ini pakai apa tanahnya seperti ini yang namanya Taiwan tadi ya. Iya. Caranya begini deh. Oh gitu ya Pak. Dikasih
masukin ke dalam polybag, dikasih apa namanya tambah pupuk sedikit aja, cukupnya tidak apa-apa nih. Mungkin Kesha boleh coba, Pak? Ya boleh, boleh. Oke. Okay. Ambil tanamannya, ya tanahnya ini. Boleh pakai tanamannya ini. Yang ini ya. Iya. Nah, udah dikasih. Kasih sekam lagi, Dek. Kasih sekam lagi ya. Kalian sudah paham belum? Kalau belum, kita ulangi lagi ya. Media yang digunakan untuk menanam tanaman hias ini diantaranya sekam padi, tanah, serta pupuk bias, pupuk kandang maupun pupuk hijau. Kemudian, kalian siapkan juga polybag serta tanaman-tanaman yang akan ditanam ya. Caranya kalian siapkan polybag, isi dengan sekam, kemudian tanaman dimasukkan dan diberi pupuk dan tanah. Mudah kan? Supaya tetap hidup, kalian wajib menyirami setiap pagi dan sore hari ya, supaya tanaman tidak cepat layu. Pak, kalau udah dipindah ke sini, sampai umur berapa ya, Pak? Ya, ini kira-kira 3 bulanan. 3 bulanan ya, Pak ya? Baru bagus. Baru bagus ya? Iya. Di situ bisa dipindah di pot ya, Pak? Bisa. Oh, gitu. Kalau mau nanam yang pakai yang dari indukan caranya begini, Dek Kesha ya. Dipotong. Iya, dipotong. Iya, itu enggak usah dicangkok ini, cuman stek aja bisa. Oh, gitu ya, Pak. Itu potongnya terserah atau ada ukurannya, Pak? Ya, terserah mau motongnya. Enggak usah panjang-panjang. Oh, gitu. Enggak aja terus tanam aja kayak yang tadi. Sama ya, Pak, berarti sama. Ya, Pak. Cuman bedanya kalau ini tadi ada tanah ini. Terus kasih pupuk aja sedikit, pupuk kandang. Kalau kalian menanam dengan cara mengambil dari bibitnya langsung juga bisa kok. Caranya pun hampir sama. Tergantung jenis tanaman induknya bisa diperbanyak menggunakan teknik apa. Misal nih, seperti stek, cangkok, sambung, dan masih banyak lainnya. Nah, karena krokot merah ini bisa diperbanyak dengan cara distek, jadi langsung aja kalian potong dan tanam ke media yang sudah disiapkan. Nah, teman-teman, ini udah jadi tanamannya Kesha sama Sandi yang tadi kita buat sama Pak Basra. Keren ya? Tuh, kalian bisa lihat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau nanya, ya, kemarin ya. Tanamannya udah jadi belum ya pesanan ya. Saya? Udah, Dek, udah jadi. Kak, iya. Memangnya mau ditanam di mana, Kak? Mau nanam di Klenting Kuning. Wah, ya. Klenting Kuning ya? Ikut dong, boleh nggak? Boleh. Oke, yuk, Kak, kita ke sana yuk. Kesha dan Sandy main ikut aja nih sama Kak Iva ke Klenting Kuning. Padahal belum tahu apa itu Klenting Kuning. Teman-teman, dolanan Nyambi Sinau sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu, sama dong dengan Kesha. Nah, teman-teman, akhirnya sampai juga di Grojokan Klenteng Kuning. Setelah kita menempuh perjalanan yang lumayan lah ya. Gimana, Sandi? Pemandangannya bagus gak? Ya, bagus banget. Bagus banget ya. Klenteng Kuning itu apa sih, Kak? Klenteng Kuning itu objek wisata air terjun yang ada di Desa Kemawi. Gitu ya, Kak. Gimana kalau kita langsung ke sana aja? Boleh. Oke, yuk.
Jadi, Klenting Kuning adalah sebuah nama air terjun. Jadi mengingatkan kita dengan dongeng Ande-Ande Lumut ya. Air terjunnya berwarna agak kekuning-kuningan. Mungkin dari efek adanya belerang. Kan Desa Kemawi berada di lereng Gunung Ungaran yang di beberapa tempat masih mengeluarkan geyser serta gas. Kesia, ini ada Pak Kades. Wah, Pak Kades ya. Iya. Halo Pak. Waalaikumsalam. Pak, Kesia mau tanya-tanya sedikit boleh nggak sih Pak? Boleh, boleh deh, boleh. Boleh ya. Tentang air terjun Klenting Kuning ini, ya. Mungkin ada sejarahnya nggak sih Pak tentang air terjunnya ini? Oh ya, gini deh, ini air terjun namanya Grojogan Klenting Kuning. Dulu deh, sebelum Pak Kades ada, itu objek ini sebenarnya udah ada, tapi masih semak belukar. Nah, oleh warga kami, warga Desa Kemawi, yang diprakarsai atau dikerjakan oleh teman-teman pemuda Desa Kemawi, dibukalah semak belukar itu, yang di situ ada sebuah air terjunnya yang unik sekali. Itu oleh sesepuh Desa Kemawi di sini dek, dulu itu zaman kerajaan itu tempat bertemunya Dewi Sekartaji sama Ande-Ande Lumut gitu. Oleh sesepuh kami dari Desa Kemawi diberilah nama Grojogan ini, sebuah objek wisata Grojogan Klenting Kuning gitu deh. Oh gitu ya Pak. Ya. Pak, Kesia mau pamit soalnya mau tanam tanaman sama mau main air terjunnya. Oh boleh, boleh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama deh. Yuk. Oh begitu ya teman-teman. Menurut dongeng, Grojogan atau Curug Klenting Kuning ini merupakan tempat pertemuan Dewi Sekartaji dan Ande-Ande Lumut. Langsung aja yuk kita cari tempat untuk menanam tanaman hias ini ya. Kita bikin lubang dulu yuk. Kurang lebih lebar 15 cm dan dalam sekitar 15-20 cm ya. Ayo semangat ya membuat lubang tanaman. Kerahkan tenaga kalian. Menanam tanaman ini termasuk salah satu gerakan reboisasi loh, teman-teman. Hayo, apa itu reboisasi? Reboisasi adalah gerakan penghijauan. Walaupun kalau kita amati di areal Grojogan Klenting Kuning ini sudah rindang, ijo royo-royo, namun tetap perlu kita lestarikan loh. Karena letaknya yang berada di lereng gunung tentunya rawan bencana longsor. Jadi, supaya tanah tidak longsor, caranya dengan gerakan penghijauan tanaman pohon seperti yang Keiza, Candi, dan Kak Iva kerjakan saat ini. Walaupun cuma menanam tanaman hias saja, namun memiliki manfaat yang besar loh. Selain menghindari bahaya longsor, juga menyerap karbon dioksida atau polusi udara. Semoga tanaman ini tumbuh subur sampai Kesia nanti main kesini lagi. Dan sekarang Kesia mau main air dulu nih, kayaknya seru banget. Oke, yuk. Mumpung sudah sampai di sini, langsung aja yuk kita bermain air. Oh ya teman-teman dolanan yang disinau, di sini terdapat dua buah grojogan loh. Yang satu grojogannya lumayan tinggi sekitar 7-10 meter. Dan sepertinya gedung yang menampung airnya terlihat dalam. Jadi, kalian kalau tidak bisa berenang, jangan bermain air di gedung ini ya. Sedangkan grojogan yang satunya hanya setinggi 2-4 meter saja. Dengan gedung air yang tidak terlalu dalam, cuma selutut orang dewasa saja. Kalian bisa bermain di sini kok, dengan menggunakan pelampung yang disediakan oleh pengelola objek wisata ini. Harga sewanya murah banget. Oh iya, coba kalian amati sekitar.
Terlihat asri, rindang, dan indah bukan? Banyak sekali tanaman dan pepohonan hijau yang menghiasi objek wisata ini. Rasanya pengen berlama-lama di sini nih. Nggak ingin pulang ya teman-teman. Teman-teman, gimana nih? Seru kan tadi? Mulai dari menanam, main air terjun, pokoknya seru kan? Dan kalian juga bisa loh main ke sini dan harganya untuk masuk itu cukup murah banget. Dan saatnya Kisha dan Sandi undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya.